Halo guys, selamat datang di Vlog Pilgor. Nah, tadi gue habis pergi bawa si Ninja. Lumayan lah jaraknya. Terus pada saat sampai BSD, ini indikator oli nyala. Terus gue gas mati. Ntar gasnya manteng dia nyala lagi. Gue tarik lagi, mati lagi. Nyampe rumah gue periksa. Gue periksa nih selang nih. Kirain bocor lagi kayak waktu itu kan, nih selang aman, nggak ada oli netes pun nggak ada. Terus takutnya dari sini nih, tadi pikirannya selang ini, mana ya, nah itu telur, tapi ini udah gua kelihatan nggak sih, udah gua kencengin nih, nah ini selang yang itu yang abu-abu, ini kencang ternyata. Gua lihat settingan oli sampingnya, salah. Ini kencang juga. Gak tahu masalahnya di mana. Kenapa ini bisa mati hidup. Sedangkan kalau oli samping habis, ini nyala terus. Gua cek lah nih sekarang nih. Gua cek oli sampingnya nih. Oli sampingnya, kalau kalian bisa lihat masih ada sih. Nah itu tuh, mana sih? Aduh, nggak bisa kelihatan banget. Nah itu, masih ada. Belum habis oli sampingnya tuh. Tuh, masih ada. Nah, mungkin buat kalian yang tahu nih, masalahnya kenapa indikatornya bisa mati hidup. Gue nggak tahu kenapa ini bisa mati hidup. Jadi kalau kita gasnya panteng, dia lama-lama nyala, nyala terus. Giliran kita tarik, gasnya dia mati. Habis ditarik kan manteng lagi tuh. Dia nyala lagi. Terus kalau oper gigi, terus kita gas lagi, mati lagi. Ntar gasnya udah manteng, dia nyala lagi. Ini gue nggak tahu nih penyakitnya di mana. Cuman kalau sampai saat ini sih, apa pompa oli sih sepertinya jalan ya. Cuman nggak tahu nih, mungkin ada masalah di sensor apa ya. Mungkin kalau yang tahu bisa tolong komen ya. Karena di sini nyari bengkel yang bisa benerin Ninja 2 tak agak susah. Kalau yang tahu tolong komen ya. Ini gue bingung soalnya nih, masalahnya di mana. Mungkin pengguna-pengguna Ninja, kalian pernah ngalamin, bisa tolong sharing-sharing. Paling sekian aja nih vlog singkat gue nih, cuman pengen nanya doang nih, sama pengen ngasih tahu. Kalau Ninja gue indikatornya barusan nyala mati. Kalau yang tahu bisa tolong sharing-sharing ya. Oke, thank you. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Bilgor. Terima kasih telah menonton. See you in the next video.